Halo, kembali di Omawa TV. Hari ini kita mau unboxing Axio MyTab A80. Ini sangat cocok sekali buat kalian semua yang ingin memiliki tablet dengan ukuran layar 8 in dan harga yang terjangkau. Kita lihat speknya ada di belakang. Ini sebenarnya udah dibuka ya. Jadi enggak, kita nanti itu re-unboxing. Ini menggunakan layar display 8, quad core, memori 3GB, storage 32GB, kamera 5MP, baterai 4000, peripheral Android 9, network GSM, Wifi, Bluetooth. Axio ini memiliki layar yang sangat besar, jadi ini cocok buat kalian semua yang penggemar layar besar. Oke, langsung kita buka saja apa saja yang ada di dalam boxnya. Dapat apa saja? Yang pertama ya jelas tabletnya. Jadi tabletnya seperti ini wujudnya. Kita dapat apa lagi? Kita dapat buku manual box. Ya, buku manual box. Jadi kalau yang manual book ya. Garansi dari Axio. Kita dapat softcase ya, lumayan dapat softcase, jadi tidak perlu kita susah-susah lagi cari softcase-nya. Jadi HP-nya tabletnya tetap aman. Kita dapat apa ya? Ini enggak bonusan. Ini kabel USB. Oh, kita dapat juga screen guard. Oke, terus ini ada adaptor. Ini adaptornya berapa ampere? Ya, ini sih 2 ampere. Tidak, ini 2 ampere. Jadi kita masukkan semua, kita singkirkan dulu dari depan layar ini biar kita fokus ke tabletnya saja. Oke, tabletnya itu seperti ini. Nilainya 8 in. Kita kletek dulu. Wow, ini ada screen guard bawaan tapi agak cembung-cembung seperti ini, jadi tak apalah. Ini ada tombol on off, tombol volume, tulisan Axio di belakang. Sebagian samping sini tidak ada tombol apa-apa. Ini di sini ada tombol jack. Terus ini sepertinya tombol kartu SD, apakah slot kartu SD. Terus ini slot kartu SIM. Jadi di sini flexible SIM dan ini USB. Ada speakernya di bagian belakang bawah. Yaudah, kita coba hidupkan saja. Maaf ya, banyak suara burung di sini karena di sini banyak burung-burung, jadi maklum. Kita tunggu hidup.
Ternyata baterainya habis ya guys. Jadi sebentar ya, kita mau cas dulu sebentar baterainya biar terisi. Oke, sudah terisi juga, terisi walaupun cuma sedikit. Tak apalah, nanti kita cuma buat cek aja bagian dalamnya. Jadi kita hanya review sedikit saja. Nah, ini bagian dalamnya, jadi menunya kita geser dari bawah. Ini kita lihat, terlihat nggak ya? Kalau dari layar. Kalau kita rekamnya pakai HP jadul, jadi agak blur mungkin. Ini nama perangkatnya di sini. Tidak, ini single SIM, jadi emailnya cuma satu ya. Ini penyimpanannya yang telah digunakan itu 5,7 GB. Sebaliknya ya, sepertilah menunya seperti tablet biasa. Ya udah ya, kiranya cukup sampai di sini dulu unboxingnya ya bosku. Unboxingnya cukup sampai di sini dulu. Kita pakaikan softcase biar aman dari lecet. Apalagi di sini banyak anak-anak kecil di sini, jadi takutnya legit. Yo, jangan lupa ya comment, like and subscribe channel Om Mama. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas lagi tablet Axio ini di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.